siang, Sobat TM. Jadi ini yang tadi ZTK5 tadi pagi udah masuk. Kalau yang udah follow IG kita di @dani_motor pasti udah lihat di postingan kalau tadi ada ZTK25R mau kita bongkar, mau kita pasangin. Jadi jajan-jajan lucu nih ceritanya. Lewat. Jadi motor ini udah kita pasangkan knalpot dari Leo Vince. Kebetulan Leo Vince itu kita adanya untuk yang slip on. Nah, ini bisa dilihat di bawahnya. Nanti ada sinematik. Jadi dia pakai slip on dari Leo Vince. Karena headernya juga nggak bisa pakai yang standar, jadi kita harus custom si headernya dengan yang custom header. Warnanya kita biruin, jadi lebih kelihatan lebih berisi dan lebih cantik lah ngelihatnya. Kesannya ala-ala kayak titanium ya birunya ya. Jadi kita warnain biar lebih berestetik, anjir estetik. Buat yang penasaran suaranya kayak gimana, langsung kita cek sound. Ini kondisi DB Killer masih dipasang ya? Iya, kondisi DB Killer masih dipasang. Jadi suaranya halus, nggak yang annoying, nggak yang kayak langsung wah tetangga lu langsung panas gitu, nggak. Jadi pas kita pakai DB Killer tetap suaranya halus, tapi kalau udah dibuka suaranya bisa lebih besar. Ini posisi DB Killer masih dipakai, jadi kita geber dulu. Enaknya Leo Vince. Lu pengen pelan di awal, oh biar gak terlalu berisik. Pas gua kebut, langsung keluar semua. Itulah Leo Vince. Jadi buat Sobat TM yang punya ZTK25 bisa langsung pasang di bengkel Dania Motor. Jangan lupa pantengin terus di IG kita di Dania_motor. Dan YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di share ke teman kalian. Bye-bye.